Hari ini aku dapat makanan dari luar kota, tapi ini makanan homemade dan tanpa pengawet, yaitu pawon Mama Sita. Kalau kalian mau order, kalian bisa langsung kontak Instagramnya aja di @nibibros. Nah, di sini ada cumi hitam pedas, kerengsengan daging sapi, paru pedas nampol, udang crispy pedas, sama cumi pedas gila. Wow, semuanya pedas, men. Assalamualaikum. Halo, gengs. Hari ini aku mau makan makanan dari rawon Mama Sita. Ini ada kerengsengan daging. Wah, jadi ini daging sapi dimasak pakai cabai, pasti pedasnya gila. Paru pedas nampol. Wah, ini lihat dari bentuknya aja kayaknya pedasnya udah nampol kali nih. Jadi memang makanan di sini ini pedas-pedas semua ya, gengs ya. Pedas-pedas semuanya. Udang crispy pedas, gila. Kalian lihat nih udangnya dimasak crispy gitu. Waduh, ini paten kali memang ini. Baunya paten. Cumi, baby cumi petai. Kalian lihat petainya banyak kali diisi di sini. Ini kayaknya pedas sekali nih. Kita letakkan di atas sini ya. Petainya nampol. Paten. Ini pedas semua ini. Ini ada cumi masak hitam. Wah, kalian lihat tintanya. Luar biasa, pemirsa. Paten. Oke, ini dia sudah aku letakin semuanya. Macam-macam lauknya di sini. Kita langsung cobain aja. Ini kita cobain parunya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Gila, gengs, ini baru sekali gigit pedesnya tuh langsung jereng. Tapi bikin lagi, gengs. Nah, ini yang cumi petainya aku mau coba. Pecah nasi. Kayaknya ini semuanya pedas-pedas ya, gengs ya. Saking enaknya sampai celemotan. Ini yang daging sapi dibikin kerengsengan. Gila, gengs. Ini daging kerengsengannya enak banget karena bumbunya tuh kerasa kali dan pedas. Ini kayaknya pakai cabai setan, gengs, masaknya semua nih. Nah, ini yang katanya udang crispy pedas gila. Paten. Padahal ini udang crispy, gengs, tapi dibikinnya pedas. Paten aja. Ih, enak aja. Pedas memang, gengs. Kayak mana cara bikinnya ya? Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Kalian tahu ini kan? Ini cumi dimasak hitam. Tintanya sengaja gak dibuang. Tapi memang paten, aku pun suka ini. Dari dulu mama aku sering masak cumi dimasak hitam kayak ini. Kita cobain ya. Nah, enak kali. Cuminya tuh lembut banget, gengs. Bumbu bau khas tintanya ini kerasa kali, tapi nggak amis. Nah, dia pedas-pedas banget. Tapi dia ada kayak manis-manisnya, gurih-gurihnya gitu. Nggak cuman kayak pedas asin itu, nggak. Daging kerengsengannya sih menurut aku best seller kali. Kalian harus cobain ini. Kalau kalian mau pesan, nanti link Instagramnya aku letakin di kolom. Cabenya kalian lihat ya. Kamu bisa lihat ya. Tuh cabenya sampai nempel-nempel. Tuh.
cabai sampai nempel-nempel. Gila sih, ini tuh enak banget. Terus kemarin pas nyampe, packingnya tuh rapi banget. Walaupun dikirim dari jauh, barang-barang semua ini tetap aman. Nyampe di sini tinggal dipanasin doang. Woi, petainya gemuk kali. Enak kali. Kenapa ya kalau makan pete itu macam hidup, terasa lebih segar. Makanan tuh terasa lebih patan. Kepalaku udah mulai nyut-nyut nih yang pedas. Tapi tak mau berhenti, macam mana nih? Gak puas sedapnya. Pedas. Kalian harus cobain ini ya. Paten kali ya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video makan lainnya buat kalian. Abaikan muka yang cilemotan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.